jadi pemain harapan untuk Kurniawan. Satu hantaran tandukan yang berjaya. Oh, penalti diberikan. Oh, tandukan yang mungkin terkena tangan pemain Terengganu. Oh, cantik. Mungkin sedikit perlahan tetapi berjaya menewaskan penjaga gol Rahadi Azir Halim. Meletakkan Sabah 1-0 di hadapan pasukan Terengganu. Satu gerakan ataupun satu peluang yang tidak disia-siakan oleh Sabah. Hasil dari sepada sepak tadi. Satu sepakan ke sebelah kiri pasukan Terengganu berjaya menewaskan Rahadi Azli. 1-0 berpihak kepada Sabah. Minit yang ke-37. Libai Madinda. Lagi Sadir Ramdhani. Bola berjaya bersama pasukan Sabah. Peluang dihantar ke tengah. Libai Madinda mencari Sam Johnson yang berjaya menjaringkan gol yang kedua untuk pasukan Sabah. Gerakan-gerakan yang cukup menarik ditunjukkan sebentar tadi oleh Sabah. Memberikan gol yang kedua untuk Sabah. Oh, satu gol yang cukup-cukup menarik yang berjaya dilakukan oleh Sam Johnson. Penyerang yang berasal. Cantik, dan ini kita tengok sekali lagi bagaimana gerakan yang dilakukan. Hantaran yang cukup bijak dan hantaran pendek yang cuba mencari Sam Johnson. Mudah menewaskan Rahadi Azli. Seolah-olah melakukan satu passing ke arah pintu gol. Cantik gol yang dilakukan. Cantik gerakan yang dilakukan. Bijak daripada Levi Madinda mencari Sam Johnson. 2-0. Peluang terakhir untuk Terengganu. Makan Konate berjaya melepasi Autolinus. Bagaimana satu lorongan ke tengah sekali lagi dalam kawasan kotak. Sekali lagi Faizah Halim berjaya melepasi beberapa pemain. Peluang Jordan Minta. Bagaimana satu gol berjaya dijaringkan oleh Jordan Minta. Kawalan yang menarik ditunjukkan oleh Faizah Halim Minta. Dalam saingan Liga Super 2021 terlihat cantik hantaran Jordan Minta mungkin mencari posisi yang betul untuk melakukan satu sepakan dan akhirnya berjaya melepaskan satu rembatan yang berjaya melepasi penjaga gol Robson Randy Rinning yang menghadiahkan gol pertama untuk pasukan Terengganu. Bagaimanakah